semua pos-pos itu disatukan, yang tadi HKTI, yang buruh pada buruh, bidang nelayan pada nelayan, semuanya terjadi. Kecuali kami ini yang menerima estafeta dari almarhum Bapak Soleh Iskandar, kita membandel, kalau dikatakan membandel kepada pemerintah. Kita menolak HKTI dan kita akan tetap berjalan terus walaupun akhirnya pemerintah sendiri kita tidak bisa berjalan. Alhamdulillah, alhamdulillah, walaupun kita tidak bisa berjalan, tetapi setelah reformasi tahun 98 kita bangkit kembali dan berjalan, dan sekarang inilah buktinya, karena kebandelan dan kenakalan generasi angkatan saya Abdul Qadir Jalani, Hadi Arifin, Oholi Sohani, Rahmat Yahya, Endang Iwan dan lain-lainnya, itulah karena itulah bandel. Tapi alhamdulillah untuk kepentingan Islam ada manfaatnya, mudah-mudahan. Demikian. Jadi kehadiran bapak-bapak sekalian dari seluruh wilayah, terutama pada kader-kader pelajar Islam Indonesia yang menjadi juga sekarang ini hadir di Serikat Tani Islam Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.